balik lagi di YouTube channel aku, Wulan. Hari ini aku mau mereview tentang facial di rumah saja, guys. Jadi walaupun kalian tidak di salon, kalian itu wajib merawat kulit kalian ya, guys. Karena perawatan kulit itu memang benar-benar dianjurkan agar supaya wajah kita terkurang dari keriput atau mengalami penuaan dini gitu, guys. Jadi hari ini aku mau facial di rumah. Jadi produk-produk yang aku pakai ini, guys. Jadi alat yang dipakai ini, guys. Setrikaan wajah, masker, peeling, dan moisturizer, air mawar, dan serum. Jangan lupa ya, air hand ACL-nya, kapas, dan perlengkapan untuk mencabut komedo. Langsung saja kita aplikasikan ke wajah kita, guys. Nah, itu produk-produk yang mau aku pakai, guys. Langsung saja kita mulai ya. Jadi yang pertama aku bakalan pakai abandana dulu agar rambut aku ini terkondisikan. Dan sebelum kalian mulai facial ini, jangan lupa ya, buat tangan kalian itu bersih dulu atau cuci tangan dulu, guys. Karena ini kita bakalan memegang muka agar tidak terkena bakteri gitu. Nah, ini aku sudah pakai bandananya. Ini tadi aku juga sudah cuci tangan dengan bersih. Tapi aku tadi nggak pakai bedak, hanya saja aku sudah cuci muka dengan bersih. Dan yang pertama aku bakalan kasih muka aku dengan air hand ACL. Karena ini tuh wajib banget kalau aku ya, guys. Karena agar muka aku setiap mau pemakaian skincare atau pemakaian produk itu sudah steril gitu. Kita kasih, nggak usah basah-basah gitu. Langsung saja. Biasanya itu banyak banget orang kalau ke salon itu nggak ada waktu gitu, guys, kayak aku. Jadi waktu libur masih aja ada kerjaan, jadi aku mending facial sendiri di rumah karena cuacanya juga sangat panas sekali hari ini. Oh ya, guys, hari ini sudah masuk di 19 puasa loh, jadi kurang lebih 11 hari lagi kita bakalan menyambut hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Terus yang kedua, langsung saja kita pakai peeling, guys, agar komedo-komedo di wajah kita sedikit terangkat dan mudah dicabut. Sebenarnya harus pakai uap agar mudah dicabut, tapi aku kali ini nggak pakai uap. Yang pertama aku kasih peeling gel dari Dero Skincare. Kasihnya nggak usah banyak-banyak gitu, yang penting rata. Nah, peeling ini tuh anjurannya tidak boleh lama-lama dipakai di muka kita, guys. Jadi cukup
langsung kita sedikit gosok. Kalau dulu aku biasanya sampai piling ini mengering, kalau sekarang aku dapat anjuran baru dari dokternya, nggak boleh lama-lama pakainya. Nah, setelah kita pakai rata di muka, kita cuci muka dulu ya. Aku bakalan cuci muka untuk menghilangkan piling ini, lalu aku bakalan cabut komedo aku. Banyak banget komedo di muka aku ini, makanya aku facial di rumah. Aku cuci muka dulu. Nah, aku baru saja cuci muka dan sudah kelihatan glowing gitu kan. Ini waktunya kita cabut komedo guys, karena komedo aku banyak banget. Aku bakalan pakai set. Jangan lupa ya, tangan harus bersih karena kita berpapasan dengan wajah guys. Cabut komedo dulu. Dan aku baru saja selesai ambil komedo di seluruh wajah aku guys. Kalian bisa lihat muka aku ini merah-merah sekali. Dan setelah itu aku bakalan lanjut setrika wajah aku dengan setrika wajah serta dikasih serum guys, karena kan pori-pori aku sedang terbuka nih. Jadi kalau kita masukin serum semakin cepat masuk gitu guys. Tapi sebelumnya aku bakalan bersihkan wajah aku dengan air MACL dulu supaya lebih steril gitu guys. Kita kasih, nggak usah basah-basah gitu. Aku sudah bersih. Selanjutnya aku bakalan kasih serum di wajah aku. Terus dilanjut setrika wajah. Dengan setrika wajah ya guys. Ini setrikanya aku bungkus dengan tisu supaya tetap steril. Aku biasanya kasih serumnya itu banyak-banyak gitu. Aku bakalan setrika yang bagian kanan dulu. Prosesnya juga sedikit lama sih guys, karena tunggu serumnya kering baru kita boleh pindah ke sebelah kiri agar serumnya itu maksimal gitu.
Dan sebenarnya aku tuh mau pakai ketika memasukkan jeruk gini pakai face roller gitu, tapi kemarin order nggak datang. Ini kemarin aku order lagi juga belum datang, guys. Sebenarnya bagus pakai yang face roller itu, jadi kerutan-kerutan di wajah itu pasti bakalan hilang pakai face roller. Kita ganti yang sebelah kiri. Ini yang terakhir, bagian jidat. Aku sengaja sebentar bagian jidat karena bagian jidat aku sudah sedikit gak ada keluhan gitu, guys. Dan untuk step yang selanjutnya aku bakalan pakai masker. Aku bakalan buat masker dulu karena aku belum cairkan masker. Aku mau pakai masker agak kental kental gitu, jadi aku pakai takaran yang tanggung.
bakal kasih air mawar gitu guys. Jadi kalau masker kita kasih air mawar itu getarnya bakalan kenceng banget dan membuat oilnya kenceng banget guys. Beda kalau kita kasih air biasa itu bakalan jatuh-jatuh gitu seperti pasir. Di masker aku ini bakalan aku kasih serum juga kurang lebih 5 tetes. Agar hasilnya lebih maksimal gitu di wajah. Langsung kita aplikasikan di wajah ya. Cocok banget ini, pas banget di sini cuacanya panas banget. Aku pakai masker rasanya. Nah, sudah selesai pakai masker, kita diamkan kurang lebih 15-20 menit dulu ya guys. Nanti aku bakalan balik lagi kalau sudah 15-20 menit, oke? Dan ini adalah penampakan maskernya setelah kering guys. Aduh, sampai aku masker 15 menit sampai aku ketiduran kayak cuci muka. Bagus banget kan hasilnya, glowing banget. Aku bakal kasih moisturizer. Setelah itu aku bakal cuci lagi. Untuk kali ini aku nggak kasih moisturizer banyak-banyak karena agar cepat kering. Ini adalah proses terakhir facial di rumah agar wajahnya itu netral gitu guys, karena tadi sudah dipencet-pencet ketidak merahnya itu sampai besok, jadi cukup hari ini aja. Tara, ini hasilnya.
Dan semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe untuk video aku yang ini, agar aku lebih semangat lagi untuk membuat video yang selanjutnya. Oke, bye-bye. See you next video. Bye.